Tuntas Keluarga AHA yang bisa bantu kamu menghempaskan kulit mati menumpuk. Hai geng Zep, I'm your pharma friend. Hari ini aku Ai dari tim farmasi Zep akan bahas jenis-jenis AHA. AHA atau alpha hydroxy acid adalah senyawa karboksilat yang memiliki ukuran molekul yang kecil. AHA bekerja dengan cara melewati lapisan kulit dan memecah ikatan sel pada kulit sehingga kulit akan terkelupas. Ada 3 jenis AHA yaitu glycolic acid, lactic acid, dan mandelic acid. Yang pertama ada glycolic acid. Apabila penumpukan sel kulit mati kamu cukup banyak dan wajah kamu tidak sensitif, glycolic acid merupakan pilihan yang baik untuk kamu bisa mengeksfoliasi kulit. Kemudian ada lactic acid. Selain berfungsi sebagai eksfoliasi, lactic acid juga dapat memperbaiki tekstur kulit dan warna kulit yang tidak merata. Selanjutnya ada mandelic acid. Mandelic acid juga bisa mengontrol produksi sebum, mengurangi peradangan, dan mencegah pori-pori tersumbat, sehingga bisa membantu mengurangi jerawat. Penggunaan salah satu dari 3 keluarga AHA ini akan meningkatkan sensitivitas kulit kamu terhadap sinar matahari. Jadi, jangan lupa untuk selalu memakai sunscreen di pagi dan siang hari ya. Kalau kamu membutuhkan produk eksfoliasi yang mengandung AHA tapi bingung harus produk yang seperti apa, kamu bisa konsultasikan kebutuhanmu dengan Dr. Zep agar mendapat produk Zep Pharmacare yang sesuai. Bye, happy Zep life!